Kalau dibikin semacam coupling kebun juga bisa ini. Langsung semuanya nempel sudah ya. Untuk 50 hektar ini, misalkan 1000, 2000, 5000 bikin coupling kebun ini di sini. Masih semua mukanya nempel semua. Dari sana tuh. Terus aja. Bagus pokoknya. Ini yang sepanjang sungai ini lokasinya ini ya di atas ini nih. Ini lokasinya nih. Ini lokasinya 1,7 hektar. Sampai tembus di atas jalan desa ya. Sampai berbatasan dengan sungai ini. Terus ke sana ini lokasinya sampai di bawah sana. Ini ada pila-pila kecil, ada gudang. Ini lokasinya ini ya. Yang 1,7 hektar. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dari Zawiyah Properti ya. Untuk kali ini saya coba tawarkan, saya rekomendasikan satu lokasi tanah yang cukup murah dan strategis di kawasan Puncak Cipanas. Lebih tempatnya ini berdampingan persis dengan kawasan Taman Bunga Nusantara ya. Dengan luas 1,7 hektar, legalitas sertifikat hak milik. Ini ada pohon durian juga ya nih. Kita nih durian apa nih? Adapun di lokasi ini sudah ada bangunan gudang, villa atau rumah jaga ya, villa kecil. Dan sumber airnya cukup bagus ya. Dari bagian atas ada aliran kali kecil dan di bagian bawahnya langsung nempel dengan sungai. Nah, ini ada bangunan-bangunan ya, cuma butuh renovasi. Oke, bagi Anda yang tertarik dengan lokasi ini, silakan agendakan waktu untuk cek lokasi. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi via kontak WA langsung ya. Silakan simak videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung berbatasan dengan sungainya di bawah ya. Nempel sungai, makanya ini sumber airnya melimpah atas bawah sumber air ya. Ini udah ada gudang ya, lumayan luas. Kantor, gudang, pengepakan sayuran, bunga. Nah, ini bisa diberdayakan lagi ya kalau dibangun villa atau semacam kafe, resto, ini bisa nih. Lumayan kokoh ya konstruksinya. Nah, ini kan kalau dibuka nih, ini view-nya langsung lepas ya, sawah sama gunung.
Nah, sayang Gunung Gedenya ya, lagi tertutup awan. Nah, ini sebelah sini Taman Bunga Nusantara ya. Nah, jadi di lokasi ini sudah ada pila-pila kecil ya. Udah agak sebo. Cuma ya kondisinya mesti diperbaiki. Ini ada pilanya juga tuh. Udah ada gudang. Nah, ini ya kita lagi berada persis di tengah-tengah lokasi ini. Tuh, kelihatan ya. Ini sepanjangnya nempel sungai. Mantap. Ini lahannya ini nih nempel sungai. Dengan luas 1,7 hektar. Jadi mau dibikin villa, tempat wisata. Ini cocok banget ya. Dan ini bukan nempel sungainya, bukan tebing ya. Ini lokasinya yang ada pila-pila ini. Ini gudang, pila, di atasnya ada jalan desa ya. Lahannya ke sini sampai ke nempel sungai. Ini batas akhir sebelah kanan. Ini tuh nempel sungai semua terus aja sepanjang sungai ini ya. Terus ke sana. Nah, ini jalan Taman Bunga Nusantara. Nah, ini kita berada di jalannya Taman Bunga Nusantara ya. Jadi kalau lokasi ini mau diberdayakan berdasarkan informasi dari pengelola lahan ini, misalkan ini mau digunakan sebagai agrowisata atau tempat wisata apa aja, untuk akses jalan ini bisa kerjasama dengan pihak Taman Bunga ya. Begitu informasi dari pihak pengelola ini. Jadi memang ini lebih recommended dia kalau
akses jalannya lewat sini karena memang untuk pariwisata. Tinggal kompromi aja bisa dikerjasamakan. Ini enak tuh ya jalannya. Ini ya yang ada bangunan ini masih termasuk lokasinya nih, batasnya ini. Ini yang sepanjang sungai ini lokasinya ini ya di atas ini nih. Ini lokasinya nih. Ini lokasinya 1,7 hektar. Sampai tembus di atas jalan desa ya. Sampai berbatasan dengan sungai ini. Terus ke sana lokasinya sampai di bawah sana. Ada pila-pila kecil, ada gudang. Ini lokasinya ini ya. Yang 1,7 hektar. Mantap ya.